Assalamualaikum dan selamat petang. Kami kumpulan 9 ingin menceritakan sebuah kisah tentang apa itu komet. Kisahnya bermula setiap malam, tiga sekawan akan pergi mengaji bersama-sama ke rumah Tok Kadir. Dalam perjalanan pulang, mereka ditemani oleh Abang Haris. Adik, cuba melihatlah. Banyak benar hutang. Cantik ke? Yelah Pak E, cantiknya. Subhanallah. Kau ni Aten, apa yang Pak E cakap semuanya cantik. Ha'ala Zupi, Aten. Abang E, tengok tu. Bintang tu cantik weh. Tak tipu weh. Sungguh. Apa tu? Bercahaya dan bergerak laju lah. Oh, itulah Nista. Kalau kau tahu. Pengapnya kamu ni. Itu kau tak tahu. Itulah tayi bintang. Patutlah Phil. Abang Riz ni suka hati cakap macam tu. Tayi bintang? Apa tu tayi bintang? Tayi bintang tu sejenis makanan. Tahu. Apalah Abang Pak ini. Abang Pak eh? Tayi bintang tu pergi mana? Hai. Hati-hati. Tayi bintang tu pergi hati awak lah sayang. Ya. Wahai anak murid budaran. Biar abang cerita ya. Tayi bintang tu sebenarnya terhasil daripada komet. Komet? Apa pula komet tu bang? Soal lagi pengam. Komet tu cerita buku tau. Sini. Abang sebenarnya ceritakan. Komet tu sebenarnya mempalai batu, ais dan tanah yang bergerak mengelilingi matahari di angkasa. Kadang-kadang, komet ini dapat dilihat, ditarik oleh graviti dan jatuh ke bulan, bumi dan planet-planet sekitarnya. Apa yang pasti, komet mempunyai cahaya yang cerah. Macam yang demo semua lihat tadi. Wah, abang sesat buka tu. Tenang. Oh, panjang betul explanation Abang Haris eh. Macam tu rupanya tayi bintang. Patutlah tayi bintang tu cantik sangat. Setelah panjang berborak, mereka pun sampai ke rumah masing-masing. Bye-bye Abang E, bye-bye Abang Haris, bye-bye Abang Jube. Bye-bye saja kebenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari selamat datang.